Waalaikumsalam. Stop. Bersekarang Ustaz. Bilang kau dulu. Apa ini? Dilap dulu Ustaz. Oh. Di Paris ini? Yes, Ustaz. Saya mau masuk di sekolah. Jadi oh, iya, harus di Paris ini. Harus di. Siapa ini yang berdiri di sini? Perkenalkan dulu dia perkenalkan dulu siapa kalian? Perkenalkan nama saya Ustaz. Protokol kesehatan dalam rangka menghadapi COVID-19 virus ya di SM di Pondok Pesantren Babu Salam Selayar. Nah, ini kita harus jaga protokol kesehatan. Nah, ini ya yang kedua apa? Ya ini suhu tubuh dites berapa normal. Ini? Berapa? 36,2. 36,2 derajat. Alhamdulillah normal. Mungkin karena saya kena matahari. Ya. Yang ketiga apa? Perisaan barang sempat ada yang benda-benda tajam. Ya, coba di sini. Kalau HP bunyi toh? Ya, ya. Ini juga ini alat besi. Ini besi ini metal detektor ini ya. Ya. Oke. Kunci motor. HP ini oke. Guys, kita berada di Pondok Pesantren Babu Salam Selayar. Ini saya minta tisu lagi nih ya. Ini supaya. Ya, jadi ini jangan lupa yang punya anak ya, punya tetangga, punya kemenakan, sepupu ya, tolong dijaga. Sekolah di Pondok Pesantren Babu Salam Selayar. Ini sudah bagus ya, kita sudah pembangunan sekolah sudah bagus. Ini protokol kesehatan juga ini. Ini semua santri ya, ini santri. Ya ini untuk menghindari COVID-19. Dan ini juga ya. Nah, saya kira jangan ragu anaknya tertular. Ini aman di pondok pesantren, aman ya, insya Allah aman. Dan COVID-19 atau corona segera hilang di Kepulauan Selayar. Saya kira cukup sekian dulu ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel saya kalau bermanfaat. Dan terima kasih telah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.